menonton, jangan lupa klik like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini. Terima kasih teman-teman, selamat menonton. Ya, dari arah timur akan segera masuk kereta api dengan lokomotif CC206. Kereta apakah ini, saya juga belum tahu ya. Jadwalnya ini Gapoka 21, saya baru hari ini hunting, jadi saya belum tahu juga ini kereta api apa. Dengar-dengar ada kereta api Kertanegara yang transformasi dari Malioboro Express yang diperpanjang sampai Purwokerto. Apakah betul ini kereta api Kertanegara? Mari kita saksikan. Ternyata benar kereta api Kertanegara dengan stamp formasi K3 2018 atau K3 Premium Stainless dan juga K1 Premium Stainless. Ternyata benar ada kereta api baru, yaitu kereta api Kertanegara tujuan Malang dan tujuan Purwokerto. Nah teman-teman, saat ini saya pindah di barat stasiun Kutoarjo. Mohon maaf tadi nggak sempat opening ya, jadi saya benar-benar mendadak ini sampai di Kutoarjo, beneran tadi nggak direncana, dan alhamdulillah malah ketemu momen ya. Ini kereta api Kertanegara ini katanya sih kereta api baru dari Malang tujuan Purwokerto, dan katanya sih perubahan relasi dari KA Malioboro Express atau penambahan relasi lah gitulah atau apa intinya gitu. Silakan bagi yang bisa menjelaskan silakan dijelaskan ya. Oke, kereta api Kertanegara standby di jalur 2 stasiun Kutoarjo, dan di jalur 3 ada kereta api Joglo Semarakerto, lalu di jalur 5 ada kereta api Sawunggali, di jalur cuci ada kereta api stainless apalah itu nggak tahu. Jadi mohon maaf karena kamera saya rusak, jadi saya nggak bisa ngezoom ya, cukup dari sini aja pakai HP, insya Allah safety ya di sini. Oke, saksikan videonya sampai selesai ya teman-teman. Kertanegara baru saja melangsungkan semboyan 35-nya. Berangkat dari stasiun Kutoarjo ini pukul berapa ya? 15.42. Berangkat dari jalur 2 dan nanti akan lurus ya jalur 2 karena jalurnya udah ganda.
double ya. Ya, itu dia perjalanan perdana kereta api Kertanegara tanggal 10 Maret 2021. Ternyata dari arah timur ada kereta api yang akan melintas lagi, yaitu kereta api Bandara Yogyakarta International Airport atau Bandara YIA dari Yogyakarta tujuan Kebumen. Keretanya sudah diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo menggunakan rangkaian asli ya. Ya, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.